sí. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tersangka G ya, ini biasa menjual pil double L kepada orang lain. Kemudian dengan perantara si C ini menjual kepada orang lain dan kemudian diketahuan oleh petugas, yang tertangkap tangan oleh petugas dan didapatkan bahan bukti sebanyak 1000 butir. Dari hasil 1000 butir tersebut dikembangkan bahwa si G ini ternyata membeli dari orang lain dengan inisial D. Ya. D ini kemudian ditangkap dan didapatkan barang bukti sebanyak 16.000 butir pil double L. Dari hasil keterangan dari D bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari Kediri. Baik itu dari diambil sendiri oleh tersangka maupun lewat pengiriman paket. Apakah ini merupakan jaringan ini? Dari sekian ini merupakan jaringan. Dari mulai G, C, kemudian ke D, ini merupakan jaringan. Terus penjualannya, sasarannya siapa aja? Penjualannya, sasarannya kepada anak-anak muda, ya, kepada orang yang broken home atau yang tidak punya rumah, yang apa namanya, pengamen, dan sebagainya. Itu lebih kepada pelajar apa-apa? Untuk jual ininya ini masih kita kembangkan lagi, entah itu ke pelajar atau tidak, itu nanti kita kembangkan lagi. Satu butirnya dijual berapa ya? Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.